Assalamualaikum. Hari ni saya nak ride pula dengan geng-geng lori KLS. Last minute Mat ajak saya eh. InsyaAllah kita pergi ke Sabah Bernam, berhala ke Pantai Redang, ada Sabah Bernam lah. Saya tak pasti, jom. Assalamualaikum. Sebab tunggu dia pun tak tahu ni, sebab tekol tak dapat. Bukit Tagal latar. Jangan Bukit Tagal lah, memang tak jumpa. Okey. Okey, Mat. Ni kawan saya pun dah datang pula. Okey, kami gerak lambat sikit lah. Balik hiking terus banyak kan. Okey, jom. Ramai kat orang kan. Hari ada boleh ikan bakar pada Selangor. Selangor dah, Sabah Bernam maksudnya. Depot makan sekarang eh. Ini adalah Mentarang. Abang kita Teddy. Ini Mentarang. Mentarang. Nak try boleh ya Mentarang. Mentarang bakar dekat sini ya. Ikan. Sehari berapa kilo bang kalau saya cuti? 80,000. Oh, lapu. Satu ahad lah. Satu ahad eh. Boleh tahan. Senyuman manis di bawah angin, ku tunggu di kau terasa dingin. Engkau tetap pergi, pergi meninggalkan ku sedih. Jangan disimpan tiada rahsia. Katakan saja ku terima. Okay. Engkau tetap pergi. Baik lah. Boleh dia reverse, tapi kontena boleh reverse motor sebelah. Kontena sebelah mata. Main press ya. Pantai Remes Seafood. Wow. Mentarang bakar. Mat, ni kamu Mat. Apa lagi? Bakar dah dalam teruk. Mat, guna Mentarang bakar. Daripada Skincan sampai Pantai Remis. Oh, dapat Mentarang. Oh, perjalanan. Ah. Sampai di pasar Pantai Remis eh. Pasar yang menjual barang-barang ikan-ikan segar dan juga barang-barang sebagai barang lah kat sini. Barang-barang kampung pun semua kita tengok lah. Kat situ pula tempat orang berniaga, berniaga makanan-makanan, pelbagai makanan.
Kita masuk lah, kita pasal lah. Pang ada ni bidang lipan, bidang tu boleh amjan. Ada pemain kapung sini. Abang ni tetap tetap safety, jaga safety. Masa nak cabut. Kerang sini harga pun boleh tahan lah. Oh ada. Pas bekas 40 ni berapa? 15 kilo. 15 kilo eh, tak berapa. Wah ni udang ni, udang ni mai. Gunung laut dia pun sangkai masin. Hasil-hasil laut pantai remis eh. Kerang ni saya tak pernah nampak. Boleh sotong ni baik. Dia tapak penjaja pantai remis eh. Kita mungkin nak balik lah lepas ni. Jambu dah tunjuk pukul dekat pukul 6 lah. Jalan, jalan, jalan. Ini kami nak mahala pulang daripada pantai remis. Nah, balik ke Awang balik.